Upin, buah stroberi yang akak beli dari pasar mana? Tak ada, sudah kumakan habis. Hehehehe. Apa? Masa kau tak sisakan buat akak? Tak ada, soalnya aku suka akak. Hahaha. Upin, dasar kau ya budak kecil. Biar kena azab kau jadi stroberi. Dan kau akan akak kurung di dapur. Baik lagi bersama gue Gamer Cuma Official. Dan kali ini kita memerbok lagi guys. Nah di video kali ini menceritakan si Upin ini kena azab guys. Waduh kasihan banget ya guys. Si Upin ternyata diazab sama Kak Ros. Karena Kak Rosnya marah. Buah stroberi yang baru dibeli Kak Ros dari pasar itu ternyata udah dihabisin sama si Upin. Nah waktu Kak Ros mau makan udah habis guys, nggak disisain. Kak Ros langsung marah, langsung naik pitam guys. Naik pitam, bukan naik tangga ya guys. Naik pitam itu adalah marah besar guys. Akhirnya si Upin diazab, dihukum, dikutuk jadi stroberi guys. Dan dikurung di dalam dapur nih guys. Waduh kasihan banget ya si Upin dikurung dalam dapur gini. Dan dia jadi buah stroberi nih guys. Waduh ya udah guys kalau gitu kita tolong si Upin ya buat bisa kabur dari dapur ini. Tapi sebelum mulai main gamenya jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum. Dan buat teman-teman udah nonton video kali ini jangan lupa tinggalin komen di box komentar di bawah ya supaya gue juga ngerti kalau lo udah nonton video kali ini. Mantap. Upin, ayo kita kabur Upin. Ayo cepet. Oke lah bang. Ayo bang, tolong aku bang. Oke, Upin. Tenang aja Upin. Pasti kita tolongin kamu supaya bisa kabur dari dapur ini Upin. Tapi harus nurut ya. Jangan nggak nurut loh. Nanti kalau nggak nurut kita nggak bisa selamat nih Upin. Oke, kita langsung aja lewat sini. Di sini ada apa nih? Ternyata di sini ada soft drink guys. Kita lagi di mana nih? Ini kayaknya kita di dalam lemari es ya. Oke, kalau gitu kita cepet-cepet aja keluar ya. Di sini ada susu. Oke, ada susu. Tapi kita lagi nggak mau minum susu nih, Upin. Kita mau kabur ini dari dapur ini, Upin. Kita masuk aja ke sini. Di sini ada tembok keju. Oke, ini temboknya dari keju ya, Upin. Kita harus lompat-lompat di sini dan kita harus ke sini. Oke, mantap. Kita harus naik ke atas nih, Upin. Kita manjat ini, ada soft drinknya lagi. Kita naik ke sini dan kita turun ke sini, Upin. Ternyata di sini ada ice cream. Wow. Ice creamnya warna-warni nih ya. Kemarin si Upin abis jualan ice cream, ternyata di kulkasnya ini masih banyak nih ice creamnya ya. Buat teman-teman yang belum nonton video waktu si Upin jualan ice cream, bisa ditonton video kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke sini. Di sini ada apa Upin? Di sini ada biskuit-biskuit Upin. Oke, kita loncat-loncat ini di atas biskuit ini supaya kita nggak jatuh ke bawah. Kalau kita jatuh ke bawah itu bahaya Upin. Oke, kita lompat ke sini. Kita lompat-lompat ini di atas biskuit. Ternyata ini biskuitnya gerak Upin. Jadi kita harus hati-hati Upin. Hop, oke kita ke sini. Terus kita mau lompat lagi ke sini Upin. Kita lanjut ke sana Upin. Hati-hati ya Upin, jangan sampai jatuh Upin. Kalau jatuh kita bakal ngulang Upin. Tapi kalau ngulang-ngulang kita nggak sampai-sampai nih Upin. Oke, kita ke sini. Hop. Hop, sedikit lagi Upin. Hop. Oke, kita berhasil lewat nih guys. Di sini ada apa ini? Ternyata di sini ada pisang, tapi pisangnya ini berputar ya, guys. Kita nggak boleh kena pisangnya nih. Kita ikutin aja mungkin ya ini ya. Oke, kita muter-muter kayak pisangnya ini. Kita harus hati-hati, guys. Oke, kita muter-muter di sini. Kita ikut muter-muter ini kayak pisang ini. Oke, hati-hati Upin, hati-hati Upin. Kita ke sini. Kita lanjut lagi di sini. Oke, ini pisangnya muter-muter ini. Oke, sedikit lagi nih, sedikit lagi. Sedikit lagi Upin, sedikit lagi. Hati-hati Upin, jangan sampai kena Upin. Nanti kita ngulang nih, udah jauh nih Upin. Oke. Pelan-pelan Upin, sabar. Dan nice, kita berhasil lewat. Yeay, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya di sini ya. Sekarang kita harus kemana nih Upin? Di sini ternyata ada gilingan.
Kita kayaknya nggak boleh kena gilingannya nih, Upin. Oh, ternyata kita harus berdiri di atas gilingannya malah, Upin. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu gilingannya datang, terus kita loncat ke gilingannya sini. Oh, ternyata kita harus sambil gerak, Upin. Kalau nggak, kita bakal jatuh, Upin. Oke. Kita ke sini. Oke. Hati-hati, Upin. Dikit lagi, Upin. Dan siap-siap. Hop, kita loncat. Nice. Oke. Hampir aja si Upin kena gilingannya, guys. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita ke sini. Terus kita kemana nih? Kita harus kemana nih, Upin? Oh, di situ di bawah ada kuning-kuning. Kita nggak boleh kena, Upin. Kita ngenjek yang sini, Upin. Waduh, ini kuning-kuning apa ya? Ini kayak es krim ya? Tapi kenapa nggak boleh diinjak kayak es krim ya? Nah, udah deh, kalau gitu kita lompatin aja di sini. Kita lompat ke sini. Dan kita harus lompat ke sini. Lompat lagi. Oke, kita mau lanjut kemana? Oh, kita lompat ke bawah nih, Upin. Kita lompat ke bawah sini. Oke, kita naik ke atas sini. Oke, kita kemana nih, Upin? Oke, kita lompat ke sini. Kita lanjut ke sini. Oke, Upin, kita coba ke sini. Terus kita lompat ke sini. Oke, kita lompat ke kotak sini. Kita naik ke atas. Dikit lagi, Upin. Hap. Oke, kita mau naik ke atas sini, Upin. Mantap. Dan di sini ternyata ada soft drink yang menggelinding-gelinding, Upin. Kita nggak boleh kena ini ya. Kita jangan sampai kena ini soft drinknya. Jadi kita harus hati-hati, Upin. Oke, di sini gelindingannya cepet banget, Upin. Ternyata Upin kena, guys. Waduh. Kita harus hati-hati, Upin, di sini, Upin. Karena di depan sana itu ada yang gelindingnya cepet banget, Upin. Kalau cepat itu kita harus hati-hati, Upin. Oke, kita ke sini. Oke, kita ke sini. Sedikit lagi Upin. Dan nice. Oke, kita berhasil lewat nih, guys. Di sini ada apa nih? Ternyata di sini ada jebakan pisau nih. Waduh, Kak Ros masang jebakan pisau di sini nih, Upin. Oke, kalau gitu kita harus hati-hati, Upin. Kita nggak boleh kena pisaunya nih ya. Kita harus hati-hati, Upin. Oke, pelan-pelan aja. Kita lewat sini. Oke. Terus Upin. Pelan-pelan, Upin. Jangan sampai kena, Upin. Oke, kita udah jalan jauh ini, Upin. Kita lompat ke sini. Oke. Pelan-pelan aja, Upin. Yang penting kita selamat, Upin. Oke. Udah jauh ini, guys. Kita harus cepet ini. Sedikit lagi, Upin. Pelan-pelan, Upin. Yang penting kita selamat, Upin. Oke. Akhirnya si Upin berhasil lewat jebakan pisau mautnya Kak Ros ini, guys. Kita sekarang mau lanjut lagi nih. Di sini ada apa ini? Di sini ada tempat cuci piring. Kita kayaknya nggak boleh masuk ya. Kita lewat pinggir aja nih, Upin. Kita lewat pinggir sini. Terus kita harus naik ke atas ini. Ternyata kita harus naik bubble-bubblenya ini, guys. Supaya kita bisa ke atas. Oke, kita coba ya. Kita naik ke sini. Terus kita harus kemana lagi nih, guys? Kita harus kemana nih? Kita tunggu sampai atas kah? Oke, wow. Ternyata bubble-nya bisa pecah, Upin. Waduh. Bubble-nya bisa pecah, guys. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke, kita ke sini coba. Kita ke sini terus kemana nih? Oke. Kita kok jatuh lagi nih, Upin. Mana yang benar nih, Upin? Waduh. Ayo. Op. Kita kemana nih? Mana nih? Kita belum sampai nih. Waduh, kita jatuh lagi. Kita jatuh ke sini. Oke, kita coba yang di sini ya. Kita coba yang sebelah sini. Oh, ini kenapa bubble-nya ke arah mana ini? Waduh. Bubble-nya nyasar ini. Oke, sedikit lagi. Ternyata si Upin bisa naik sampai atas juga, guys. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Di sini ada apa ini? Di sini ada bayam. Bayam buat apa sih? Upin nggak suka makan bayam nih. Oke, kita lanjutin aja kalau gitu ya. Kita lanjut ke sini. Di sini jebakannya makin ngeri, Upin. Di sini ada kotak yang gelinding nih. Oke, kita ke sini. Oke. Kita coba berhenti di sini. Hop. Kita berhenti di sini. Oke. Kita coba lagi. Kita jalan lagi. Oke, kita harus berhenti di sini. Supaya nggak kena. Tapi si Upin kena, guys. Waduh. Ini susah banget jebakannya Kak Ros di sini, guys. Oke, kita coba lagi, Upin. Kali ini kita coba. Semoga berhasil kali ini, guys. Kita harus keluar ini dari dapur ini ya.
Si Upin gak mau dikurung di dapur terus nih. Si Upin mau main, guys. Oke, kita kesini. Hop, kita kesini. Oke, kita berhasil lewat. Kita lanjut lagi nih, Upin. Kita lanjut lagi. Sekarang ini kotaknya ada dua, Upin. Waduh, makin susah nih ya. Oke, kita harus kanan-kanan, kiri, kanan-kiri, kanan-kiri nih kayaknya, Upin. Oke, kita kesini. Oke, ini kemana nih, Upin? Oke, kita kemana nih, Upin? Ternyata kita salah, Upin. Oke, kita coba lagi, Upin. Kali ini kita nggak boleh gagal, Upin. Kita harus berhasil ngelewatin kardus yang berputar ini. Kita diam dulu di sini, terus kita diam di sini, terus kita diam di sini, Upin. Dan kita berhasil lewat juga akhirnya, Upin. Mantap, mantap, mantap. Sekarang kita harus kemana nih? Di sini ada semut-semut ini ya. Kita mau lompat ke sana nih. Hop, kita lompat ke sini. Dan ini bukan semut, Upin. Ini laba-laba ya. Ini laba-laba nih. Oke, kita ke sini. Terus kita ke sini. Hati-hati, Upin. Jangan sampai dicium sama laba-labanya. Ini laba-labanya ini beracun, Upin. Oke, pelan-pelan aja, Upin. Sedikit lagi, Upin. Sedikit lagi, Upin. Ini satu lagi laba-labanya. Masih ada, masih ada. Oke, kita berhasil lewat dan kita lompat ke atas sini. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Mantap, mantap, mantap. Sekarang ini ada kardus-kardus. Apa ini? Ini kardus makanan-makanan ya. Oke, kita harus cari jalan keluar ini ya. Di sini ditutupin sama kardus-kardus nih jalan keluarnya, Upin. Oke, kita lanjut ke sini. Coba di sini. Bisakah di sini? Masih bisa lanjut. Masih bisa di sini. Kita ke sini coba. Kita ke sini. Terus ke sini. Oke, ini buntu. Waduh, ini lewat mana, Upin? Kita mau keluar nih dari sini. Oke, kita berhasil sampai di sini. Sekarang kita kemana nih, Upin? Ternyata kita harus loncat-loncat di atas cookies ini kayaknya, Upin. Oke, kita loncat-loncat aja di cookies-cookiesnya ini supaya kita bisa lewat ke ujung sana, Upin. Cepat, Upin. Cepat, Upin. Supaya kita bisa sampai ini, Upin. Oke, kita ke sini. Kita ke sini sedikit lagi, Upin. Nice. Oke, kita berhasil juga sampai ini. Sekarang kita harus kemana ini, Upin? Kita lanjut kemana ini? Ini ternyata ada roti tawar yang baru dipanggang ini. Kita harus ke bawah situ. Tapi caranya gimana ya, Upin? Kayaknya kita harus lompat-lompat di atas roti tawarnya ini loh kayaknya. Oke, kita coba ya. Hop. Hop, ternyata kita harus cepat, Upin. Kalau nggak cepat, kita keburu jatuh, Upin. Oke, kita coba lagi, Upin. Jangan menyerah, Upin. Kita lompat ke sini, dan nice. Oke, akhirnya kita berhasil lewat juga. Dan di sini ada kompor yang nyala ini, Upin. Oke, kayaknya kita harus ngelewatin api-apinya ini, Upin. Oke, kalau gitu kita tunggu ini apinya padam. Kita tunggu ya, Upin. Sabar, Upin. Oke, apinya udah padam ini. Kita ikutin ini yang gak kebakar. Ini kemana ini, Upin? Oke, ke sini jalurnya, Upin. Kita ikutin jalurnya yang gak kebakar ini. Oke, ini dia. Ternyata salah, Upin. Itu kebakar. Jangan lewat situ. Oke, kita coba lagi, Upin. Kita coba sekali lagi. Kali ini kita pasti bisa, Upin. Pasti bisa lewat. Oke, kita ke sini. Kita ke sini. Kita ke sini. Cepat, Upin. Cepat, Upin. Cepat, Upin. Jangan sampai ketinggalan, Upin. Kalau ketinggalan nanti kita kebakar, Upin. Oke, kita ke sini. Kita ke sini. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kenapa kita jadi muter-muter di sini? Kita ikutin aja dan nice. Oke, kita berhasil lewatin juga kompor yang menyala, guys. Sekarang kita harus kemana nih? Kayaknya kita harus ke atas. Di sini ada resepnya. Kita kayaknya harus ikutin resepnya nih, Upin. Kita harus ke brown. Oke, kita ke brown, terus kita ke red. Red sini, terus kita ke dua red spice. Dua red spice yang ini, terus kita green spice yang kedua, terus kita lanjut ke tiga green sini, terus kita lanjut ke tiga white. Tiga white ke sebelah sana, Upin. Oke, kita ke sini, terus kita lanjut ke sini. Oke, kita berhasil lewat dan di sini apa ini?
Di sini kayaknya jebakan lagi nih. Kita harus kemana nih? Ternyata kita harus loncat-loncat di atas spaghetti sini, Upin. Oke, ini ada spaghetti yang turun ke bawah. Ini spaghetti apa mie kuning ya? Mirip-mirip soalnya. Oke, kita lompat ke sini. Terus kita kemana nih, Upin? Kita harus lompat ke situ, Upin. Di situ ada tempat sementara. Oke, kita coba ke sini. Kita lompat ke sini, Upin. Mantap. Sekarang kita harus naik lagi. Tapi di sini ada gelundungan-gelundungan apa ini? Ini kayak bakso ya. Oke, kita coba ya. Kita mau coba nih. Kita nggak boleh kena baksonya nih kayaknya, Upin. Kita lompat ke sini. Terus kita ke sini. Hop. Oke, waduh, ini kita turunnya jauh banget, Upin. Hop. Oke, kita ke sini, Upin. Ini kenapa kita nggak jauh-jauh nih, Upin? Oke. Sedikit lagi, Upin. Dan nice. Oke, kita berhasil juga. Kita udah selesai. Kita udah di luar nih, Upin. Mantap. Oke, kita udah berhasil keluar dari dapur nih, guys. Di sini ternyata ada buah-buahan banyak banget. Oke, akhirnya kita berhasil keluar juga dari dapurnya ini, guys. Tapi masalahnya si Upin masih jadi stroberi nih, guys. Kayaknya kita mau ngomong aja sama si Opa nih ya, supaya Opa bilangin Kak Ros supaya azabnya ini dilepas lagi, supaya si Upin gak jadi stroberi gini, guys. Ya udah, guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya.